Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, enjoy dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini di segmen tentang helm-helman. Oh iya, helm full face ya. Aku segmen ini ngebahas nah helm full face lokal yang harganya 1 jutaan yang worth it banget lah. Rekomendasi banget ini buat sanwori-sanworian. Bentuknya keren. Ya, ini namanya KYT TT Course ya. Ini TT Course yang model begini, yang model-modelnya begini. Ya, TT Course ini bukan review sih sebenarnya ya. Bahas tentang helmnya ini aja, apa yang rekomendasi harga helm 1 jutaan buat Sanmorian, tapi tidak malu-malu, ini keren banget. Ini helm yang biasa gue pakai buat ngevlog nih, cuy. Tuh ada tulisannya tuh di motovlog 23 ya. Gue seneng banget ya, kenapa gue memilih KYT ya. KYT yang pertama, ini produk lokal. Gue sangat cinta sekali sama produk lokal ya, produk Indonesia yang sangat-sangat keren. Padahal memang produk Indonesia tuh ya nggak cuma KYT juga ya, ada NHK, ada RSV, ada apa lagi tuh, NJS, ya kan, banyak sih pilihannya. Kenapa gua milih KYT ya? Gua suka dari desainnya ya. KYT kan nggak cuma titik kursi, ada NZ3, R10, kemudian ya masih banyak lagi lah pokoknya. Cuma Mas Brancuy pasti banyak juga yang tahu. Nah, kalau gua milih KYT titik kursi yang suka sih ini bagian sininya ya, sampingnya nih, depannya. Dari samping ke depan nih, sampingnya nih modelnya itu kayak lah ada lengkungan gini, cuy, keren banget ini. Nah, buat belakangnya ini yang paling gue suka nih, bisa dibilang ya kayak nggak usah beli apa namanya, spoiler ya, nggak usah beli spoiler lagi, karena kayak itu yang terus ini spoilernya udah panjang banget, cuy. Tuh sebenarnya ya kan panjang tuh, ini modelnya udah panjang kayak gini. Gue suka nih lengkungannya, dan juga dia depannya nggak terlalu runcing, nggak terlalu apa tajam ya, jadi masang mounting GoPro di sini gampang banget ya. Kalau kayak kemarin yang gue bahas NJS tuh kekurangannya di situ sih, dia model-model kayak AGV gitu, jadi modelnya nih lancip, untuk ditaruh mounting tuh rada susah ya, jadi ya mau nggak mau harus di samping. Terus apa lagi ya? Ini gue beli nih harga 1.200.000, cuy. 1.250.000 itu di Shopee ya, di online shop. Pokoknya sampai tempatku ini 1.370.000-an lah. Lumayan ongkirnya Kalimantan, bro. Ya ini seperti ini, keren banget. Untuk helm harga 1 jutaan lebih sedikit ya. Menurut gue ini worth it banget, cuy. Bentuknya yang keren, warnanya juga keren. Gue suka sih warnanya ini, ada paduan warna pink. Ada pinknya, ada hitamnya, ada biru ini. Ini Tosca ya, ada Toscanya. Dan juga ini visornya ini flat ya, ini flat visor. Ini tuh lurus tuh flat visor. Kalau yang kemarin aku bahas itu NJS tuh rada melengkung sedikit sih. Memang mirip banget sama flatnya, tapi rada melengkung. Ini juga ventilasi udaranya juga gede sih. Ini ada lagi tuh. Ini ada kang juga. Desainnya ini gua ngambil yang size L ya, Fitasia. SL nih kalau di gua tuh, untuk kepala gua tuh, gua kan cabi sih, cabi cuy, tembem lah, jadi gua pakai L nih ya nggak sempit-sempit juga, jadi gua sukanya pas gitu loh. Pasnya tuh dia kalau misalkan nengok tuh nggak goyang gitu, nggak goyang ya, jadi nggak terlalu sempit, ya, pokoknya pas lah. Untungnya pas, cuy, sebenernya beli online gua. Worth it banget nih untuk Sanmorian, keren banget. Ini gue bukan konten review ya,
bukan konten review nih, konten ya ngasih inilah pengalaman untuk bro and cuy. Kalau misalkan mau beli helm harga 1 jutaan lokal tapi keren, ya ini sih kalau menurut gua. Masih banyak kok untuk KYT yang titik course, model-modelnya, terus maksudnya warna-warna ya keren-keren kok. Ada yang polosan hitam, putih, terus ada yang karbon juga, ada yang warna hijau. Ini keren-keren lah produk KYT ini, jos maknyos menggodos. Kalau busanya jangan ditanya cuy, busa-busanya ini lembut banget. Ini lembut banget cuy, ini udah double daring, keren banget dah. Cukup banget dah pokoknya buat San Morian. Cakep banget ini, lagi pakai mobil. Kalau gua kan ya mocil, ini mobil gua mocil, enggak mocil skin cuy, mantap cuy. Oke, buat teman-teman yang mau beli ya, rekomendasi banget lah ini helm. Harga 1 jutaan lebih sedikit. Warnanya banyak kok cuy. Kalau mau milih nanti banyak kok. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Konten video tentang helm-helm. Helm-helman. Sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang mau beli, monggo silahkan. Di online shop juga banyak. Di toko-toko terdekat ya, toko-toko helm pasti ada lah KYT ini. Lihat aja KYT titik course. Keren-keren pokoknya. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.